dan prasarana umum akan kembali dibuka di sejumlah sektor untuk menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. Hal ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Rumah ibadah tangguh siap menyambut kehidupan baru dengan berbagai perubahan kebiasaan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Inilah adaptasi kebiasaan baru saat beribadah di rumah ibadah. Sebelumnya, petugas di rumah ibadah dipastikan sehat dan siap. Setiap rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh umat yang akan beribadah, mulai dari menggunakan masker, dilakukan pengecekan suhu tubuh, dan wajib mencuci tangan sebelum memasuki rumah ibadah. Jemaah yang akan beribadah diharuskan membawa peralatan ibadah sendiri. Menjaga jarak aman antar umat dengan membatasi jumlah yang akan beribadah sebanyak 50% dari kapasitas semula. Protokol kesehatan pun juga diterapkan oleh para pemimpin ibadah, seperti menggunakan masker ketika memberikan ceramah dan menjaga jarak aman dengan umat. Mengatur alur masuk dan keluar agar tidak terjadi kerumunan antar jemaah yang akan melakukan ibadah. Selalu melakukan himbauan kepada seluruh umat terkait adaptasi kebiasaan baru di rumah ibadah. Kedisiplinan menjadi kunci utama dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru dan akan menjadi hal yang rutin dilakukan di setiap waktu ibadah. Dengan demikian, kegiatan peribadahan dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Biasakan yang tidak biasa. Biasakan yang tidak biasa. Bersama, pasti kita bisa.